Pemirsa, 10 wanita lanjut usia menjadi korban penipuan dengan modus hipnotis di Bekasi, Jawa Barat. Para korban dijanjikan ikut syuting bintang iklan. Dari kamera CCTV di Jalan Nuri Perumnas 1 Kota Bekasi, Jawa Barat terekam aksi penipuan bermodus hipnotis. Pelaku seorang wanita diperkirakan berusia 30 tahunan mengincar wanita lansia sebagai korban penipuan. Awalnya korban Tati Esti, istri ketua RT, diperkenalkan kepada pelaku oleh teman kader PKK. Dari perkenalan ini, pelaku beraksi seorang diri meminta 10 wanita lansia dikumpulkan untuk diikutkan syuting model iklan susu di pusat perbelanjaan. Pelaku sempat mengajarkan yel-yel kepada para korbannya untuk persiapan syuting. Dalam pengaruh hipnotis, keempat korban mau diajak pelaku ke lokasi syuting dengan menyewa taksi online. Di pusat perbelanjaan, para korban bahkan menuruti permintaan pelaku untuk melepaskan semua perhiasan dengan dalih agar mudah didandani saat syuting iklan. Ketika seorang korban lansia memegang semua perhiasan di satu tas, ketiga korban lain diminta pergi ke tempat fotokopi. Kelengahan ini dimanfaatkan pelaku untuk merampas tas korban berisi perhiasan emas. Itu di parkiran tukang bakso di situ ditaruhnya, enggak di mall. Belum sempat masuk mall. Belum, saya dilempar suruh fotokopi pergi jauh pulang ya kan ke Wabro sana nyari fotokopi di sana lempar. Nah, katanya dia itu ngambil yang berempat tadi di tukang bakso, diam di situ tuh. Saya pikiran saya juga ngomong kok enggak masuk gitu ya. Tapi ini kayak kekunci semua. Ngucap sih saya. Iya. Keempat korban kehilangan perhiasan emas puluhan juta rupiah telah melaporkan kasus ini ke Polsek Bekasi Selatan. Saat dikonfirmasi, polisi menolak berkomentar karena masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews, melaporkan.